Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya di Rujak Motovlog. Pada kesempatan kali ini saya memberikan tutorial seputar WhatsApp lagi, dan bagaimana cara merubah ikon WhatsApp menjadi ikon bola seperti yang seperti ini. Namun untuk melanjutkan video ini, alangkah baiknya buat teman-teman bisa klik subscribe, like, komen, dan share di sosial media kalian ya, agar channel ini terus bermanfaat dan berkembang buat kita semua. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk di aplikasi WhatsApp. Setelah itu paling atas ada titik tiga, kita pilih dulu, dan di paling atas ini pilih font mode. Close saja dan pilih universal. Pilih paling bawah ada tulisan mode. Terus di situ ada ikon peluncur, tinggal pilih aja. Dan di sini ada beberapa ikon WhatsApp. Kalau buat teman-teman nggak suka dengan bola, bisa ganti dengan warna-warna yang lainnya. Di sini juga banyak. Tapi kalau buat teman-teman yang suka bola, di sini ada ikon bola yang lumayan bagus semua ini ya. Dan tadinya saya ganti AC Milan dan saya ganti coba dengan Chelsea. Sudah. Setelah itu tinggal kembali aja atau kita back. Tunggu sebentar. Nah, ikon WhatsApp sudah diganti dengan logo Chelsea yang sebelumnya dari AC Milan. Untuk mendapatkan link ini saya tulis di deskripsi di bawah. Mungkin teman-teman nanti bisa mengikuti langkahnya atau langsung tinggal download aja ya untuk WhatsApp modifikasi ini. Oke, terima kasih atas kunjungan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.